تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mengapa ketika melakukan hijrah semua masalah bertubi-tubi datang? Nah, itu tanda cinta Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah kasih bala tu hamba. Kasih ujian sama Allah. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu, kasih musibah. Kenapa orang ini kalau sehat terus, lancar terus hidupnya, bisa lupa sama Allah? Allah katakan innal insana la yatgha. Kapan manusia itu benar-benar melampaui batasnya? Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu staghna, ketika dia merasa cukup, enggak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau makan untuk 7 keturunan cukup. Setiap dia mau beli dia ada uang. Tapi orang kalau enggak punya duit dia jadi ingat ya Allah. Mau beli obat antum enggak punya duit, antum ingat sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika semuanya punya, akhirnya membuat orang melampaui batas. Maka kita harus ingat, ketika antum dikasih musibah, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang bersih-bersih antum. Agar antum terus ingat sama Allah. Orang kalau sakit masyaallah, orang tuh masyaallah sehat ya, olahraga ini itu macam-macam, dengar adzan enggak ke masjid. Sakit dengar azan, ya Allah kok kepingin ke masjid ya, ente sehat gak ke masjid ya, ini ya harus kayak gini baru ke masjid kita jawab. Maka sabar lagi sampaikan kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma utiya ahadun ata'an awsa minas sabar, tidak ada hamba yang dikasih karunia sama Allah yang lebih luas dari kesabaran. Karena menghadapi kehidupan ini modalnya sabar. Kalau antum dikasih sabar sama Allah, selesai. Cukup untuk menghadapi segala-galanya.